Play, kembali lagi bersama saya Rio. Kali ini aku kedatangan liquid dari Majapahit Brewery, yaitu adalah Chiquitos Snack Series. Ini tuh yang V3 ya. Nah, di sini ada rasa strawberry macarons. Nah, ini tuh strawberry macarons ini tuh makanan khas Italia ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, strawberry macarons itu seperti apa? Seperti ini. Nah, oke. Itu tuh snack emang. Ya bisa dikatakan snack emang untuk teksturnya itu apa ya? Ringan ya. Ringan dan itu ada topping dari stroberinya. Nah, seperti itu ya. Oke, seperti ini untuk boxnya ya. Oke, gambar panda, stroberi di sini dan di sini diproduksi oleh CV Panda Gemilang Indonesia Mojokerto Jawa Timur. Nah, di sini masih sama ya, berkolaborasi Majapahit dengan Snack Distribution. Nah, oke. Oke, di sini untuk PGVG-nya adalah 40-60, 60 mili dan NIC-nya itu adalah NIC 3 ya. Oke, tanpa lama-lama langsung saya gaskan aja Chiquitos Snack Series Strawberry Macarons. Nah, seperti ini ya untuk dalamnya. Di sini warnanya merah dan untuk warna liquidnya ini tuh pekat ya merahnya ini. Dan sudah cukai. Oke. Di sini aku akan menggunakan dua atomizer single dan dual ya. Oke, ini saya protek aja. Langsung saya buka aja. Nah, seperti ini. Aromanya stroberinya itu terasa sih ini. Aroma stroberinya, aku akan icip dulu. Oke, di sini ada sedikit rasa dari tepung-tepungannya. Stroberinya nggak begitu mencolok ya di sini. Oke, di sini aku akan menggunakan single dulu untuk merasakan liquidnya. Di sini aku menggunakan coil dari gendong. Langsung saya teteskan aja. Oke, menggunakan 35 watt, langsung saya gaskan aja untuk merasakan liquid dari Chiquitos Snack Series V3-nya. Wow, dari inhale yang aku rasakan menggunakan single coil ini tuh rasa dari strawberry macarons-nya ini tuh terasa sih. Rasanya ini mirip seperti makanannya ya. Untuk macarons ini saya sudah merasakannya sendiri untuk kuenya. Teksturnya itu sedikit kering ya. Tekstur luarnya kering, ada sedikit crunchy-nya, tapi di sini untuk rasa dari liquid-nya ini tuh basah ya. Jadi untuk macarons-nya ini tuh kalah sama dengan stroberinya di sini. Tapi untuk dari flavor dari macaronsnya ini tuh dapat, karena typical macarons itu nggak begitu manis ya untuk kuenya. Karena manisnya itu ntar dari toppingnya aja. Nah, untuk dari rasa stroberinya, menurutku untuk rasa selinya ini juga mantap. Rasa tekstur selinya ini tuh apa ya? Ada sedikit rasa ganjel stroberinya sih ini. Stroberinya ini tuh masih juicy di sini. Ada rasa asamnya stroberi, khasnya stroberi dapat. Terus dari sensasi manisnya menurutku ini medium, nggak terlalu over manisnya. Ini tergantung settingan juga sih, ada beberapa yang bilang untuk rasa manisnya over, tapi menurutku ini medium, tergantung settingan ya kembali lagi. Dan di sini untuk karakter dari nicknya ini menurutku masih nyaman ya, tiganya ini medium. Dan dari sensasi exhale yang aku rasakan, strawberry macaronsnya ini tuh terasa, aroma dari macaronsnya ini tuh dapat, terus diimbangi dengan rasa strawberry. Wow, asik sih ini. Oke, di sini aku akan menggunakan dual. Seperti apa, langsung saya teteskan aja. Di sini aku menggunakan legal, langsung saya teteskan lagi. Langsung saya gaskan aja. Bismillah. Dari inhale yang aku rasakan menggunakan dual ini tuh, wah ini sih bener-bener terasa stroberinya, selinya ini tuh bener-bener
kuat di sini, sehingga untuk karakter dari macarons-nya ini tuh kalah di sini. Kalau menggunakan single masih dapat teksturnya ya. Di sini kalau menggunakan dual ini tuh lebih ke stroberinya itu kencang di sini, selingnya itu dapat. Dan untuk karakter dari macarons-nya ini tuh kalah di sini. Tapi menurutku masih dapat sih. Walaupun kalah ya, karena teksturnya itu lebih kuat di strawberry jamnya ini. Dan di sini untuk karakter manisnya makin naik. Kalau di single tadi aku coba itu medium, nggak begitu terasa rasa manisnya dan balance kalau menggunakan single. Tapi kalau menggunakan dual ini tuh lebih strong karakter dari jamnya, topping dari macaronsnya ini tuh strawberry-nya. Dan dari sensasi manisnya menurutku medium ke atas ya. Ya mungkin 75 ya, 75% manisnya dipuff berkali-kali. Terus dari sensasi nikotinnya, 3 mg-nya ini tuh masih nyaman sih di tenggorokan. Dari sensasi exhale-nya yang aku rasakan, aroma dari macarons dan strawberry-nya ini lebih cenderung ke strawberry. Kalau menggunakan single lebih balance. Semua itu kembali ke settingan lagi ya ini ya. Kalau kalian bisa nemukan di dual itu balance, oke. Tapi kalau dari dualnya ini cenderung ke strawberry-nya, ya itu tergantung settingan kembali sih ini. Tapi menurutku untuk karakter dari strawberry macarons, saya menemukan di single coil sih ini. Enak karakter liquidnya ini. Nah, buat teman-teman yang mau keeping produk dari Majapahit Brewery, kalian bisa kunjungi IG-nya. Di sana kalian akan mendapatkan informasi tentang produknya. Sekian dari saya untuk mereview Chiquitos Snack Series V3 Strawberry Macarons. Ini tuh worth it. Salam Hello Play. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.